Pemirsa, aksi kejar-kejaran mewarnai operasi gabungan rahasia kejahatan berandal bermotor yang dilakukan oleh polisi dibantu TNI di Jalan Raya Panorama Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu malam. Bahkan banyak pengendara yang melawan arah karena tidak ingin terkena razia. Petugas gabungan terlibat aksi kejar-kejaran dengan pengendara motor yang akan kabur menghindari razia kendaraan di Jalan Panorama Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu malam. Para pengendara motor ini mencoba melawan hadangan petugas saat balik arah. Bahkan pengendara motor ini terjatuh saat diberhentikan oleh petugas. Operasi gabungan dari pihak kepolisian Polsek Lembang dibantu Babinsa TNI ini dilakukan untuk mencegah aksi tindakan pencurian dan kekerasan yang saat ini tengah rawan di kawasan Lembang. Sejumlah pengendara yang tertangkap langsung diamankan berikut motornya. Operasi rutin kepolisian dalam rangka mengantisipasi C3. Curat, curas, dan curanmor di wilayah hukum Polsek Lembang. Dan pelaksanaan kita diperkuat dengan 57 personil dan ini akan berlanjut terus untuk kedepannya. Petugas dari kepolisian dan TNI akan terus melakukan operasi malam guna meminimalisir aksi kejahatan di kawasan Lembang. Yuwono, MNC Media, Bandung Barat, Jawa Barat.